Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ingkang kula hormati, kula mulyakaken para alim ulama, para kiai, khususnya Kiai Miftah, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Rois Suryah NU Jawa Timur, Kiai Haji Mutoharun, Kiai Aziz, Bapak Ketua Umum Yayasan, Pak Bapak Jumeneng, Pak Bapak, tahu semuanya wali santri, Ketua Umum Perkumpulan Al-Amin, Bapak Haji Bambang. Ya, maksud itu Ketua Harian, Ketua Umumnya Pak Bambang. Ketua Hariannya jadi Wali Kota, jadi Pak Bambang merintah Wali Kota bisa. Alhamdulillah. Sekaligus yang saya hormati hadir Bapak Dandim, Jumeneng Pak Dandim. Pak Gatot ini ya, Pak Dandim. Sekaligus santri barunya Yai Maskut, yaitu Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Bapak Haji Agus Nirbito, monggo sama Ibu Jumeneng, Bu Dirgito, ini gak bagus ya. Ini santri bantu barunya Yai Maskut. Baru 2 minggu dari santrinya Yai Maskut, sudah nyeramai saya, nanti saya ceritakan nanti. Para satir, Bapak Ibu Wali Santri dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah malam hari ini panjenengan bersama saya dan para kiai bisa menghormati, mendoakan, mengantarkan anak-anak kita yang baru lulus dari Ma'had Al-Amin. Mudah-mudahan anak-anak yang baru lulus ini kelak menjadi kader-kader bangsa yang muttaqina imamah. Wali santri yang memondokkan anak di sini, saya doakan rezekinya lancar barokah. Ya, amin ya banter, insya Allah tambah cepat kaya ini ya. Amin. Pokoknya dua duit ini banter aminnya. Ibu bapak yang saya hormati, kami di sini didapuk mewakili Ketua Perkumpulan Pak Haji Bambang dan Pak Yai Maskut Yunus yang juga wali kota. Saya juga mewakili Pak Bupati. Sehingga pada kesempatan ini saya bagi dua sisi. Sisi yang pertama sebagai yayasan, sebagai badan perkumpulan, kami mohon maaf kepada para wali santri manakala kami beserta pengasuh dalam menggulau entah mendidik putra putri panjenengan, kalau ada hal yang sekiranya kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menambahkan pesan kepada anak-anakku sekalian, melanjutkan pesan dari pengasuh Yai Mutoharun tadi, kalau masih di pondok itu mempertahankan akidah, mempertahankan akhlakul karimah itu mudah. Ibarat kalian tuh masih ya medannya masih lokal, belum interlokal, akan dilepas di samudra lautan luas. Di sana kalian akan diuji keimanan dan akhlak kalian. Di pondok itu mempertahankan amaliah tradisi pesantren mudah. Tapi kalau sudah pulang dari pondok, yang mutaharun cerita yang di UNER, bahkan di Timur Tengah, pulang nggak mau tahlilan. Ya. Makanya yang mutaharun pesen, jangan goncengan sesama alumni putra putri. Diperhatikan, kalau sudah di luar masya Allah. Kami masih ingat pesan guru saya waktu di pondok Yai Mustain. Pesan kepada saya masih di pondok, saya pikir pesan itu hanya senda gurau. Waktu itu pesannya dikisahkan seorang santri. Di pondok pinter ngaji, terus ngaji. Tapi skill pengetahuan untuk berusaha belum punya. Sehingga
si Mahmud ini, santri Mahmud ini dari Khodam, Khodim. Ya, bahasa Arabnya Khodim, tapi kala kapra Khodam. Di pondok kata Yai, Boyong dipamitkan, sudah 3 tahun kembali ke pondok. Ditanya Yai, ya apa Mahmud kamu, ibadahmu ya boleh, tetap istiqomah Yai. Nyambut gawe mu apa? Sak wontene Yai kula nderek kino Yai. Sembayangmu gak lali Mahmud. Mboten Yai. Istiqomah. Gak tau mangan babi. Mboten Yai. Lah nek mangan ya apa? Ya duwe tok mawon iki. Duwe tok subhanallah. Ya padha haram iki duwe. Ini kelihatannya guyon ya ini. Ternyata ketika saya menjadi pegawai di Pemda, masih staf Pak Subur teman saya ini. Maaf yang wakili Pak Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Subur. Ketika saya bekerja di Pemda, kepala bagian saya itu agamanya Nasrani. Saya diajak sujud banding ke Pasuruan. Berangkat pagi, jam 6 belum sarapan. Terus sampai di Pasuruan, sampai jam 1 nanti saja makannya. Sampai pulang jam 5 sore enggak makan. Mampir lewat Mojosari. Di Mojosari saya diajak oleh pimpinan saya makan di muka kecamatan, ada warung miliknya Cina. Saya lihat itu ada swiko. Ngerti anak-anak ya? Ada bab 1. Apa bab 1 itu? Babi. Ya. Ada nyambit, saya langsung masuk sudah nggak karu-karuan diajak makan, ayo pada diajak sini makan. Saya pikir ini kalau saya makan ada kok yang tidak babi ada di jajuni. Saya pikir masih tahu tempe gorengnya apa. Ini akhirnya oh bener jauh ya ini. Mempertahankan ajaran di pesantren kalau sudah boyong tuh berat. Akhirnya saya coba bilang, Pak saya sudah kenyang Pak saya betul, minum lah. Kapan makan sudah tadi Pak? Duh minum. Mau minum mikir, es teh oleh kora-kora ambek babi apa? Bingung lagi saya akhirnya. Untuk menghargai nikah, saya minum speed saja. Katanya, pakai es ya Juli? Enggak, saya khawatir pilek. Nah ini. Duh ini apa, es tak seger. Saya mikir, pakai es gelasnya apa? Akhirnya saya speed. Sprit saya minum tanpa es, saya sedot botolnya. Nah ini, inilah kalian nanti kalau sudah lulus dihadapkan seperti itu. Bahkan kalau sudah jadi pejabat pimpinan, ada kebijakan-kebijakan yang seolah-olah yang menjerumus menuju kesirikan. Ini harus berani menolak tapi yang halus. Ini pesan yang mutaharun nyata kalau sudah keluar dari pesan. Ya makanya ini tidak hanya jadi pejabat, harus hati-hati. Ada teman saya yang geladrah saja. Dia ke hotel sama saya, sudah tahu menu di meja ada bab satu, ada swike ya, ada babi. Dia makan tapi yang penting aku gak apek babinya. Itu. Saya enggak mau. Saya dibantah sampai nojo fanatik teman-teman. Sampai itu kalau ke dokter gigi itu giginya diperiksa, alatnya itu ya pakai untuk meriksa orang lain, orangnya pernah makan babi. Lu kok kejauhan ini mengkiaskan. Nah inilah contoh-contoh kecil. Karena itu pesannya mutaharun tadi, anak-anak betul-betul ditanamkan dalam hati bahwa kalian akan masuk di lautan samudera yang luas, banyak godaan, gelombang ombak dan sebagainya. Jadilah kalau pejabat tetap konsisten ajaran di pondok. Kalau jadi kiai ya yang bijaksana. Mohon maaf, kiai sekarang itu masa Allah, orang yang datang itu kiai tidak cukup pintar ngaji tok, tapi harus pintar membaca psikologi santrinya. Ini ada kisah Pak, ini dari Pak Agus ini ya. Ini santri yang masih ngawal. Ada seorang ini, mohon maaf, kiai itu, kiai sekarang itu harus bisa menjawab berbagai tantangan jawaban. Ya semis-mis dukun gitu. Ada orang itu
mantu gak cocok ambek marotua. Itu ada kekiaian. Ono apa le? Marotua kalau dikover nih buat karu-karuan. Ya nopo, kalau nyun dungone ya mati ya nopo. Ini sebagai kiai ya apa jawabnya? Maksud jawab haram enggak bisa. Orang datang dia pejabat deh. Ya semilah. Ya nopo ya itu paringi aji-aji cek lah mati moro tuan. Maksud esok budalan kantor diorong-orang mulai diorong-orang. Pendinten, bilang tahu kan? Sebagai kiai yang bijak. Akhirnya ya monggo masuk di ruang praktek di kamar saya. Oleh Pak Kiai diomongi. Gini, sampean saya kasih ini ada 40 gelintiran. Ya seperti gandum lah gitu. Tiap hari sampean harus sebelum subuh bangun mandi, sholat, setelah sholat sampean goreng sego. Kesenangan bapak sama kok masih goreng ya. Goreng sego kok urur-urur nang titik. Ambek teh panas urur-urur nang titik. Pada akhirnya dilakoni. Dia biasanya nek bangun itu jam 9 siang nang kantor terlambat, pulang males. Tiap hari goreng-goreng ngono tuh. Dengan ada dari kiai itu akhirnya tiap subuh bangun mandi, jamaah atau jamaah buat teh hangat, panas, nasi goreng di ternakan marotua. Diuri-uri titik. Waktu ke kiai kan dikasih 40. Napa iya kok petang puluh kiai? Petang puluh ini siji kan mestino. Kok teh petang puluh? Insya Allah wis mati. Insya Allah kutuh belum sampai. Ternyata apa tiap hari dibuatkan itu teh panas dan goreng. Dapat satu minggu itu marotuanya tambah sabar. Gak pernah marah-marah. Terus akhirnya ya apa sih kok gak lorok tondo-tondo lo yuk bapak yuk sama sehat ya ini gak keliru deh. Akhirnya diteruskan sampai setengah bulan tambah gumati gak tau murid 2015 dapat 3 minggu dipanggil hei namanya Amin, Amin gitu sandri Amin, Amin dalam ya ini ya tak dolok-dolok awakmu tambah suwi kok tambah gati ya mbak aku getun gelo orang-orang ngawakmu wis ngene wis aku sepuluhan sing akeh tolong bojomu putuku ya anakmu rambutin sing api iku ana sertifikat kabeh 10 jukun kabeh PN kabeh kasihkan akhirnya waduh ya apa nek bapak mati yuk. Akhirnya bingung dapat 4 minggu si Amin ini datang ke Pak Kiai nuntuk kok Pak Kiai kula paringi jopa jabi saking panjenengan gak tambah loro tambah sehat ya malah gati ya kula niki yuk nopo ini dicabut gak mati ya nopo Kiai akhir Kiai ngene lho le mosok Kiai itu kate mateni wong yuk kon tak kei ijek subuh adus jamaah gak no wedang teh gak no sego goreng iku aku niat mateni akhlakmu sing elek entek mati. Dene akhlakmu sing elek wis mati saiki. Wong tuamu gati. Dadi ngoten ya, mbok sudah mati marang kowe. Oh gak. Alhamdulillah, lah ini. Jadi kalian kan jadi kiai nanti ya begitu bijaksana. Iya. Jadi santri nanti Anda dimanapun juga bijaksana. Tidak mudah menggerakkan orang untuk beribadah, untuk tertarik ibadah harus punya seni sendiri. Trik-trik sendiri. Zaman sekarang mohon maaf ini Yai Miftah ini PWN Surya menghadapi penutupan doli. Masa Allah sekarang orang berbuat maksiat mengunuh itu loh, seneng bangga unjuk rasa mempertahankan tempat mengunuh itu ya enggak bujunya anak-anak gak balik semua ya itu unjuk rasa ini melanggar HAM kalau doli ditutup. Subhanallah. Makanya anak-anak harus punya trik-trik bagaimana nanti dakwah di masa depan. Saya jadi ingat maaf ini saya tambah lagi satu cerita. Kalau tadi Amin yang tadi Mahmud ini soleh, memang soleh sungguh ini kreatif, murtad. Dia jadi mahasiswa, nggak punya uang kuliah, nggak bisa kos,
nempati masjid. Ketakmir, Pak Takmir, saya ini kuliah, enggak punya uang, enggak bisa kos, saya tak manggon masjid, bagai adat. Siapa namanya, enggak tadi lupa saya. Soleh. Soleh. Ini ibu-ibu dengarkan apa ngantuk? Oleh ibu itu berarti masih nyala baterainya. Soleh ini akhirnya adat tekun dari pesantren. Subuh-subuh setiap adat yang datang hanya 3-5. Akhirnya soleh ini dari pesantren, mahasiswa kreatif. Bagaimana orang-orang supaya mau jamaah? Suatu ketika, soleh ini adzan jam 9 pagi. As-salatu khairum minan naum. Wah, heboh. Puskesmas sebelah masjid, kepala balai desa rame. Soleh gila, soleh. Pekon soleh, adzan jam 9. Dibalik itu yang telur adanya, tambah gila ini. Siapa ini mahasiswa kok ini? Akhirnya adanya soalnya orang di balai desa keluar, guru puskesmas datang ke masjid, ada sekitar 100 orang. Protes, Pak Lurahnya datang. Soalnya sini, kadesnya bilang, kamu itu pebel lah, sentengan. Jam berapa ini? Jam 9, Pak Kabar Desa. Loh kamu kok adan jam 9, gimana? Pekon dengan ini. Bukan pekon, buat panjirnya sing pekon Mbak Lura. Sente kamu? Enggak, buat panjirnya lah sing sente. Pengkulu adan jam somo kok tekos Amerika tae. Jam somo ke sing teko, adan sopo gak sing teko. Nah ini harus trik-trik ya, bijaksana. Gak ada yang ketawa berarti gak tidur. Itu sebagai ketua yayasan. Sebagai bupati, karena bupati saya Pak Mustofa. Ya Robi Bil Mustofa, Balil Makosidana. Anak-anak Pak Balik maka ya Robi Bil Mustofa. Di pondok itu, tapi Pak Mustofa gak teko-teko kan dia. Ternyata sing mandi anak-anak itu wiritan istighosa. Ya Allah, Ya Qodim, Ya Allah, Ya Qodim, Ya Allah, Ya Qodim. Pak Komandan Qodim teko sekarang ya. Ini Pak Dandim datang ya. Ya maksudnya ya Allah ya Qodim, ya Qodim zat yang maha dulu tapi kesetrum namanya Qodim dulu ya. Pak Kapolsek tadi keluar ya. Sebab dulu di Darul Ulum itu ya ini saya cerita. Begitu ada istighosa itu Kapolres Meri. Ya ya. Maksud ya ini sih di Dongan lo Qodim itu ya Polres kok ditambahin. Oh ya Qodim ya Polres ya Polres. Subhanallah. Sebagai bupati, saya tadi memang Pak Bupati ada acara di Trawulan. Pak Buabu ada di Pacet. Saya mewakili beliau. Terima kasih mengamati perkembangan Al-Amin semakin hari, semakin tahun tambah kepercayaan dari masyarakat. Ini kebanggaan aset Kabupaten Mojokerto karena Pondok Al-Amin tidak sama dengan pondok-pondok yang lain. Kalau pondok yang lain, bukan berarti saya tidak senang pondok yang lain. Semua saya senangi, tapi Al-Amin ini rekrutmen santri dimulai sebelum sekolah negeri dibuka. Madrasah Al-Amin sudah ditutup. Sehingga tidak ada alasan arek pondok Al-Amin nak nek gak diterima negeri nang Al-Amin. Enggak ada. Nek gak diterima nang Al-Amin baru ke sekolah negeri. Tepuk tangan enggak lagi. Karena anak saya ya alumni Al-Amin. Tahun yang lalu saya pidato itu gacu wolak-walik. Manggil bupati sebagai wali santri, pengurus yayasan, yo guru. Untuk kaya ini dalemi maos Riyadi Solihin tiap Selasa Kamis ya. Dari kaya-kaya asisten kok mulang lihat, gak apa-apa, ini asistennya bupati. Satu-satunya di Mojokerto ini, ya Pak Agus ya, Pak Sekda. Minta ini di lemuh, kesuai tahun dewe. Mau cerita apa sebagai upaya kebanggaan kami lihat Al-Amin itu disitulah sehingga bukan mencari banyaknya santri tapi kualitasnya yang daftar ke sini banyak yang ditolak. Saya sampai sungkan yang titip saya banyak, saya dengan Pak Masud Yunus kadang cocok get kles titik-titik yang saya kan tidak mentalaan. Tidak mentalaan ini Pak, saya biasanya pokoknya tidak mentolol. Bayar Mas Oto tegas. Saya tuh sudah menjanjikan saya terima dari polisi, anaknya polisi, kompol. Pak Mas Oto nolak, ya saya tolak. Nah ini menunjukkan bahwa
tani komitmen jarum alamin jual mahal ambil santri. Ternyata memang anak-anak yang cantik-cantik. Kalau kalian jual mahal tambah akeh sing naksir. Nek murah waduh digletakno. Jadi sekarang ini kemarin kita buka putri satu kelas, putra dua kelas. Itu ada beberapa yang tidak diterima karena ya memang menjaga kualitas. Jadi Madrasah Aliyah Amin ini sudah ditutup, baru negeri dibuka. Nah ini makanya kalau ada pondok-pondok pesantren kadang-kadang di nomor dua kan. Ya ini ya Allah, kok juga belum gak ngatur negeri kalau pondok nom. Makanya pondok gue ini gue anak-anak nakal. Mudah-mudahan Al-Amin komitmen itu. Karena kebanggaan kami sebagai pemerintah daerah dengan Al-Amin, ya itu yang kami banggakan. Tolong dipertahankan. Saya jawab sendiri, saya sebagai sekretaris yayasan, iya saya pertahankan. Ya Pak Bambang itu yayasannya Pak Bambang. Ya. Itu yang saya harapkan. Karena apa? Mohon maaf. Saya ini, mohon maaf, pernah jadi kepala dinas pendidikan. Kalau sudah penerimaan siswa baru seperti ini, banyak datang ke rumah. Waduh, datang ke saya. Pak Jazuli, ada apa? Saya kena musibah, Pak Jazuli. Oh, musibah pun apa, Mas Allah? Aku jernih-jernih. Saya, anak saya tiga, yang dua negeri, ada satu itu gak kata persoalan negeri, Pak Jazuli. Oh, gimana saya ini? Wah, anaknya gak negeri, mau negeri, musibah. Saya jawab panjangnya, Mas Allah, kena musibah ini. Berarti saya ini kena musibah 6 kali saya ini. Oh, anak-anak. Ya ini kalau ini mulai cilik kali bapak kulo, ini bapak kulo di sebelah ini, ya ini tani itu bapak kulo ya. Jadi saya begitu tamat Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah. Berarti sekolah dasar. Madrasah itu sekolah, Ibtidaiyah itu kawitan. Anak-anak harus paham ini Pak. Kalau tidak ngerti Madrasah Ibtidaiyah, nyebut saja keliru. Ya saya pernah mendampingi pejabat dari pusat itu, Pati Kutorjo, saya mendampingi Bupati. Ada pejabat itu ke pesantren karena mereka enggak ngerti bahasa Arab ya kira. Maksud pesen maksudnya apa ya? Anak-anak, saya pesen sekolah terus, jangan berhenti. Kalian sekarang sekolah di madrasah, harus melanjutkan sampai Ibtidaiyah. Subhanallah, saya kaget ya. Oke, kira-kira. Mungkin pikirannya Ibtidaiyah itu lanjutan juga kira-kira. Subhanallah, ini. Saya tadi mau bicara apa karena Ibtidaiyah. Usaha di pondokan, mohon maaf. Tamu yang kesana, kening musibah Pak Jazuli saya ini, anak saya ini yang kecil kok tidak bisa ke negeri. Minta tolong Pak, saya diberi rekom. Saya bilang gini Pak Panjenengan, jangan berpikir bahwa sekolah swasta itu musibah. Sing Panjenengan dayo ini, nek swasta itu musibah, saya kena musibah 6 kali. SD-nya Madrasah Ibtidaiyah oleh bapak saya langsung dipondokkan 10 tahun di pondok, mulai SMP ambil pondok swasta, SMA swasta, ambil fakultas hukum swasta loh, 4 kali swasta, musibah 4 kali. Begitu di Pemda, bupati saya punya S2 saya di Jazuli Bali kuliah, siap bapak, saya ambil S2 di Untak. Kata Pak Sek, gak enak saya dipoyok, saya kan kok diuntak ya. Untak ya, kita nguner, ayo saya nguner Pak, saya untak. Untak ya gak ngerti Pak Jari. Ya Unsah 17 Agustus kok. Kata Pak Agus, tau-tau. Untak itu Unsah tambah goblok kok. Oh, jominya saya Pak Agus. Ini Pak Agus ini. Subhanallah. Saya S2 tamat, ketika jadi kepala dinas pendidikan, saya ingin nambah ilmu, saya ambil S3. Ya, termasuk Pak Dr. Aziz siapa yang lupa yang dosennya ini dari Unta sama dengan saya ambil S3, berarti saya sampai S3 6 kali kena musibah, tapi tidak apa-apa, bisa jadi asisten alhamdulillah. Ibu bapak yang saya hormati, karena itulah saya sebagai yang mewakili Pak Bupati sebagai asisten dan pemerintahan dan keselamatan. Hampir tiap hari saya keliling kemari, Pak Bupati kemarin di Pacet, kemarin di Pugih terus, di Trawulannya begini ke dua jari. Saya akan memotivasi santri-santri, jangan merasa menjadi orang nomor dua. Oh, subhanallah video kampanye.
Tadi lalu Pak Mas ketawa maksud itu juga berdua ya. Maksud jangan merasa di anak tiri kan. Di pesantren itu mempunyai keunggulan yang banyak. Di pesantren kalian pandai ilmu agama, akhlaknya terbina, ahli kemasyarakatan. Oh, di pondok itu lengkap, iso umbah-umbah dewe, iso ngirit ya, iso boros ya, iso gombel kanca sing mbler ya, bisa miniatur masyarakat di pesantren. Makanya kalau orang dari pesantren itu disuruh apapun insya Allah bisa, suruh pembawa acara bisa, pidato bisa, kiroat bisa, tahlil bisa, suruh korak-korak bisa, nerbeti motor. Bahkan kalau seperti saya, masya Allah, raker di mana-mana itu rasanya gak mikir hotel, gak kumanan kamar, is biasa untuk pondok dulu, sak kamar wong pitu desaan biasa. Ini saya minta di kabar aku, ibu saya ada yang minta satu alumni tahu bersama panjenengan. Karena itulah wali murid sangat tepat punya anak di pondokan. Teman-teman saya banyak yang kecewa ketika anaknya mau dipondokkan masih mau ke SMP. Bapaknya gelem, areke gelem, ibunya gak tega ya mosok keleleran pondok kayak wong ngene. Ini penyakit. Makanya punya anak gelem di pondoknya itu nikmat. Anak saya jebolan Al-Amin sini. Saya tidak merasa getun sama sekali. Saya bangga anak saya dari Al-Amin. Tepuk tangan ini. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, ya itulah. Saya rasakan ketika anak saya di luar negeri berkali-kali ke Australia, di Singapura, saya itu dokter bahasa Inggris, kata iso. Anak saya dari Al-Amin ngewes bahasa Inggris. Alhamdulillah gak rugi dengan Al-Amin. Makanya betul, ada makalah. Al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal-alimuna fa immatu fa ahya'u. Anak-anak alat ngerti artinya kabeh. Nek wali santri belum tentu. Pak Sek insya Allah gak ngerti jalan. Insya Allah kata santri baru. Al-jahiluna, orang yang bodoh, fa mauta qabla mautihim, pada dasarnya sudah mati sebelum dia mati. Orang bodoh nggak diperhitungkan, belum mati sudah mati. Tapi wala limuna fa'in matu fa'ahyau. Orang yang alim meskipun sudah mati kok ijoret terus. Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Jazuli. Hopefully we can get several benefits and new spirit from his amazing speech. Ya ukhti, adunnu anna awliyakana al-anta na'asim, alaysa kadhalik? Ya, it seems like our guests are being sleepy. Ya sudah, agar tahu-tahu kita tidak mengantuk, marilah kita dengarkan lantunan salat Nabi yang dibawakan oleh Ahmad Jari Al-Sukya. Thank you.
좀. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaukan li tilka tiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi dhikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wa bi tadbirihi tasulul ma'mulat wal muradat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد الشافي المشفع يوم القيامة اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم إقباله
Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurakuna wahiyat warzuqna fahman na'lam bihi kaifan najik ya arhamar rahimin wa marzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm wafthah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin amma ba'd Hadratul Kurama Al-Izza Wal-Ulama Wal-Amathil Wal-Masyaikh Al-Bajil Akhasul Zikran Majlis Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin dalam hal ini Ki Abdul Aziz beserta Kiai Muto Harut juga Kiai Masud Ki Masud sebagai wali kota yang saat ini pimpinan atau pengurus yayasan Pondok Al-Amin dan Pak Bambang beserta juga asisten bupati Bapak Jazuli juga Bapak Sek, Pak Sek, Pak Dandim para pejabat yang lain, sipil maupun TNI Polri, para wali yang hadir ini wali santri. Nek waliullah mungkin risik, nek ngaji kuat sampai subuh, insya Allah waliullah. Tapi ini kita turun jam rolas siswa jauh manduk-manduk kabeh ada yang mendelep, ada yang ketoknya ngurung-ngurung tapi gak obah-obah tapi itu masih lebih baik daripada tidak hadir terus riwayat hadis sopo sing nekani pengajian teko langsung turu niku neraka gak doyan apa mana melek gelem ngrungokno sallallahu Muhammad para bapak para ibu hadirin hadirat rahimakumullah mendengar berbagai paparan penyampaian baik dari Al-Mukarram Ki Muto Harun juga termasuk yang mulia Bapak Jazuli tadi yang sempat saya yang semua itu adalah nilai-nilai yang sangat mulia bagi masa depan anak-anak kita terutama dalam menghadapi era globalisasi ini yang tipisnya pembedaan antara hak dan batil antara kebenaran dan keburukan jahiliyah yang untuk kesekian kalinya sudah ada di ambang pintu maka benteng terakhir adalah pendidikan sistem pondok pesantren termasuk pesantren Al-Amin ini Kelanten kita harapkan pesantren-pesantren yang ada yang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keraton pesantren ini bukan warisan Wali Songo saja. Sejak zaman Nabi sampun ada pesantren. Yaitu yang disebut dengan Ahlus Suffah. Santrinya dari berbagai mancanegara yang terbanyak dari Yaman. Tidak kurang daripada 7 bulan santri waktu itu mondok ke haribaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kepala pondoknya atau lurah pondoknya jeneng sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan menurut riwayat sahabat Ibnu Abbas tidak kurang daripada 400 santri yang mondok tengah sani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada suatu hari pagi Rasul menyambangi santri-santri yang ada di Suffah. Suffah itu apa? Apa Suffah itu? Emberan, emberani masjid. Jadi sampean kalau sekarang haji di Madinah, itu di belakangnya makam Nabi itu ada ya, apa? Bangunan seperti ini sekitar 15 meter hampir persegi, tapi di pagar itulah, di situ sahabat-sahabat dulu mondok. Tengersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pagi melihat betapa letih, lesu. Keranten malam semalam suntuk. Beliau-beliau para sahabat tidak tidur. Qiyamul lail. Mujahadah. Iskoy apa sing dilakoni santri-santri tergene pada alam ini bilang. Pagi jamaah, mari jamaah ngaji-ngaji sekolah, sekolah macam-macam. Istirahat sejenak, jamaah mana ngaji mana terus. Kaji Nabi dawuh. Isbir ya ala Suffah. Isbiru ya ala Suffah. Bersabarlah hai santri-santri ahli Suffah. Faman baqiya ala ma antum alaihi wa rafiqi fil jannah. Maka barang siapa yang nanti ada orang yang meniru seperti kalian, sapa sing nanti meneruskan apa-apa yang kalian lakukan, yang kalian rasakan, kepayahan belajar, belajar, belajar sholat jamaah, belajar sholat jamaah, dia mulai sudah tampak kepenatan, kepayahan, maka barang siapa yang melanjutkan, meneruskan, wah, rafiqi fil jannah, itulah temanku nanti di surga, termasuk anda semua. Amin. Santri-santri al-amin ini masuk pada jauh itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenek wali santri ya napa katut mboten kira. Niku takon meneng ana sing geblak mboten kira napa. Menghayati ya. Katut katut Bu, Pak. Katut. Amin. Krono napa? Sampean yang bertanggung jawab putra putri banyak sponsori nggih, panitia bersama, garap proyek bersama, hasil putra putri sampean, sampean pondokno letakkan di pondok pesantren nggih, artinya menyelamatkan masa depan anak sampean, maka sampean sebagai orang yang bertanggung jawab anaim didamel rencangnya kanjeng Nabi, sampean termasuk katut, katut kelbu dikancani atau dados teman mangke kali kanjeng Nabi teng swarganipun Allah. Gak tapi banteran ini. Amin. Ini itu ada duit dari sini, wow, masya Allah. Ya Allah. Kalau kita suruh bayar tak sebentar, tapi ini ya bodoh aja. Wassalam Muhammad. Ibaratnya sampean ini lemas mobil anyar. Loh, itu gak mau tuku mobil anyar ke amin. Telah pisang, telah semandi walau begitu, ibaratnya sampean tuku mobil anyar langsung amin. Amin banget. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimullah. Al-Qur'an sampun dawaken walau la dafullahi nasa ba'dhum li ba'dhin la fasadil ardh walakin Allah dzul fadlin 'alal 'alamin. Andaikan Allah tidak menangkal sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Sebagian manusia ini yang dolim-dolim, si kesasar-kesasar, si belunat-belunat,
ditangkal dengan siapa? Dibaptis santri-santri, wali santri, yeah. Ini penangkal jimat. Umpama Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, bahkan dunia tidak ada pondok pesantren enggak sampai ngedeki untuk menghadapi liburan, menghadapi Ramadan, tamu agung, liburan kita tutup dengan hafalah akhir durus, ikhtitamu durus sebagai langkah yang positif dan baik pembekalan. Iki lek boten wonten mentek dunia iki. Lumat mementek. Artinya apa? Panjenengan santri-santri ini lah sebagai jiwa. Nanti sama nanti masih bisa bertahan, masih bisa merasakan keadaan situasi. Mila, apalagi santri yang sedemikian banyak jadi orang-orang soleh soleha. Allahumma amin. Kan jadi Nabi Dawud. An innal mu'min innallaha yadfa'u bil mu'minil salih mi'ata ahli baitin min jironihi al-bala. Allah akan menangkal dengan satu orang mukmin yang soleh, satu saja orang soleh mukmin. Ini bisa jadi jimat menangkal bala dari minimal 100 keluarga tetangga kanan kiri. Bayangkan tetangga satu keluarga bisa. Itu cukup ditangkal oleh satu mukmin yang soleh dengan santri yang soleh. Anak-anak sampean yang soleh bu, pak, pak, oh delok layar, nangkok, merono, delok layar, baru tahu saya, makan si anteng nih, matang ya. Jadi ini satu kebahagiaan, keuntungan. Kanggo panjenengan semua punya putra putri. Kalau di sini ada 400 santri yang soleh, kan itu 100 keluarga tetangga, nggih, satu keluarga itu kali 400 berapa? Nah, ini keuntungan. Oleh karena itu monggo para bapak, para ibu, hadirat, benteng terakhir itu pondok pesantren. Kelebihannya di samping pondok itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu di Indonesia dilanjut oleh Sunan Wali Songo. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Para bapak, kita sampun kata kehilangan generasi-generasi terbaik. Rasulullah sampun dawuh, yadhabu shalihun al-awwal fal-awwal fatakhafu salatun minan nas. Tentang hadis yang lain riwayat Al-Mirdasi, dari Al-Mirdasi, yuhurbalun nas fihi gharbalatan matak kohu salah peminat nas. Marjatuhuduhum wa amanatuhum wakhtalahu. Kalu kaifa nahnu idha kaya Rasulullah tak marun nama tuk marun mata arifun watun kiru nama tun kiru. Al-hadis al-tama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi-generasi terbaik, para masyai, para sepuh, ulama-ulama, ini kebun kaca dibundut di Indonesia. Mojokerto itu pinter, para masyai, simbah, kita, kiai-kiai yang mau asis pondok pesantren, sudah banyak yang ditimbang di Indonesia.
Akhirnya nama fataqafu salatun minas, sisa ini ku resak, ampas, merah, resak. Ampas. Tapi harapan kita ampas yang nanti diolah lagi, diayak mana ya kan, kan ya? Sebab simpun lugur-lugur rontok waktu diayak, karena itu memang pilihan, sama ada ngayak gelpung bu, tepung sama ngayak, sama kudut sing rontok sing lugur niku, sing sama tuju apa yang sisa di ayak angin. Nah, yang rontok ya, nah, yang rontok itu generasi yang terbaik, pilihan. Sudah banyak ditimbali Gusti Allah, guru-guru kita. Nah, sisa ini kulo sampai kabin ki kulo sampai ini. Napa? Disebut khusalatun minan nas. Sampah utawa resek utawa ampas. Mana ini dalam ini kulo ngomongi ampas-ampas. Salah ini kayak Mutahari kayak Abdul Aziz ini. Nah, ini betul ampas gitu. Tapi kita tuh gak nolak tasik panjang umur. Ya saya nunggu nih kulo panjang istilah. Sehingga kulo kayak sampean lho, semburi-buri. Ampas. Hei ampas. Tapi ampas yang ada harapan nanti di ayak mana, di giling mana, ayak mana, dengan harapan rontok. Nggih, dengan harapan jatuh sebagai pilih. Sama milih kapan? Di ayak kapan? Ini sing tetap pucet-pucet itu biasa sing berangkat di sini. Sing siap-siap makan itu biasa malah suwe biasa. Sing tetap ditawani sama nggak paham langsung mengkeret. Pucet wah gak suwe. Sing siap-siap ini lu biasa. Nah, dapat pesanan jaluk umur bintang 200 tahun sing repot lo anak cucu bolak-balik nepi kasur nguyuh mana, mari nguyuh, nguyuh mana, mari nguyuh, nguyuh mana nopo ngalik ngotan ibu umur 200 tahun hah? Mangan gak enak, lumbu gak enak, segalanya sudah gak enak mangan seketi sesetok gak iso ngerasa lumbu loro, turu loro. Akhirnya dengar belawang bek menteleng entah apa yang dipikirkan boten bergedek bek cuma tertuju satu titik apa yang dipikirkan kan kacat yang tua-tua sing angin gak bisa merasa itu paling belum sampai 100 pun bek nonton ya kok malah jalo umur 200 ya opo gak ada aneh. Berarti kematian itu nikmat. Kematian itu nikmat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Lafal maut di sini alladzi khalaqal mauta. Niki kula mboten nalu palu lho iki nyenengno anu haflan kok cerita mati. Mboten mati itu nikmat. Ini kita sih jalur muka-muka diberi satu tahun mana ya kan tadi tapi sih sehat amali sih semangat kan tadi ngaji ini kuat kan? Ini yang baik mantola umruhu wa hasuna amalu bahkan dengan banyaknya para generasi yang terbaik itu ditimbali ke si Allah barokah ini juga ikut minggir ikut meninggalkan karena itu kiai itu barokah ulama itu yang barokah coba sama tinggal surat Ar-Ra'd ayat pinten itu 40-an sekian atau 140 awalam yaro anna na'til ardanan kuswa min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi
wa huwa sami'ul hisab. Awalam yaro, adakah penduduk desa, komunitas manusia, kumpulan-kumpulan organisasi tidak melihat, tidak tahu anna na'til ardo, sehingga kami Allah na'til ardo mendatangi kampung, komunitas, generasi, nah, perkumpulan-perkumpulan dalam rangka apa? Nankusua, aku kurangi kekuatan mereka. Menurut tafsir Ibnu Abbas, nankusu'ai an-naksu wa'al-maut, tak sudah itu maksudnya tak panggil. Dari siapa? Min atrofia. Al-atrof wal-asrof. Tentang tafsir-tafsir Ibnu Abbas dan Ibnu Qotadah, yeah, tafsir atau Ibnu Abi Rabah, itu atrofi al-asrof. Asrof itu hum al-ulama al-fuqaha. Jadi yang saya ambil itu atrof, yakni generasi terbaik, ulama, fuqaha, saya ambil, nankusua tak ambil. Nah, nankusiku nyudo, nyudo itu berarti ngurangi. Apa sing asale lengkap disudo maliku? Sing asale penuh disudo nggih kurang. Sing asale barokah disudo, malah gak patek barokah. Tapi kata orang, hidupnya ya fasilitasnya lengkap, tapi ketenangan jiwa, hati ini niku gak bisa tenang. Kenapa? Karena banyak ulama yang sudah terpakai. Akeh wong bener, sekaligus wong pinter, yang banyak dipuntimbali dini Gusti. Akhir barokah ini gak sampai kerasa. Minggir muka. Karena barokah kita butuhkan, akhirnya dari barokah itu gak ketemu, wis nek gak ketemu jenengai, akhirnya buka toko jenis toko barokah, warung barokah, akhirnya barokah buka toko dewi-dewi, warung dewi-dewi. Karena yang barokah yang sungguh sudah sulit kita temukan. Nah, yang bisa mengembalikan, mempertahankan pondok pesantren, putra putri sampean ini. Bu, bu, putra putri sampean. Maka di kaji Nabi Daud, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa innama abayu hawidani ayu nasirani ayu majjisani. Ini ku hadisi tambahan kalau diri ayu bajinani ayu malinani. Ini ku tambahan dua. Artinya apa? Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, bagaikan kertas yang bersih. Mau diapakan kertas ini? Kalau ingin mulia kertas ini, tulisi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, nggih, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Maka kertas ini berhukum mushaf. Mushaf itu tidak sembarang orang boleh pegang kalau dia tidak punya wudu. Mushaf dan sinjaman waco mulai Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas, itu namanya mushaf. Itu kertas yang ada tulisannya Al-Qur'an. Mulia. Siapa yang nulis? Pertama tanggung jawab orang tua. Fa inna ma abawahu. Dengarkan. Nah, saiki duwe kertas. Gak ditulisi ayat-ayat Qur'an, tapi ditulisi cerita-cerita Parno. Wong in gambare wong Indohoi. Nah, gambare nyonya-nyonya ongkep kertas nggih. Nah, akhirnya bagaimana hukumnya kertas ini? Isi gambar mboten-mboten tok. Sampai sampah. Nggih mboten. Paling dienggo bungkus terasi, bungkus ya. Enggak ada kemuliaan, enggak ada harkat martabatnya. Podo kertasnya sing siji dimulyan gak oleh dikletakno karena isine ayat kursi, isine surat Al-Ikhlas. Ya, sing siji isine gambar-gambar wong Indohoi. Nyonya-nyonya om. Masyaallah. Para bapak. Do ini. Maka kan jadi fa inna ma abaru yuhawidani.
Kedua orang tua yang menjadikan anaknya Yahudi Nasrani Majusi. Kenapa? Karena keliru menitipkan putra putrinya ke tempat pendidikan, mengejar favorit, hanya mencerdaskan otak dan akal, tapi tidak mengejar yang pendidikan pengajaran yang melahirkan anak-anak yang benar sekaligus pintar. Yang bisa mencetak melahirkan benar dan pintar hanya pesantren sampai sekarang, tidak di lainnya. Coba niki ngeten iki, kalau itu di tempat pendidikan lain, jam setengah pun meh jam rolas gitu, buyar dhewe, gak bertanya guru ini, gak ada ikroman, gak ada takliman ke kiai. Kalau pondok masya Allah, karena situ ada qudwah hasanah, ada kiai maestronya di pondok. Jauhnya kiai 1-2 10 tahun masih diingat. Kiai pian 10 tahun yang tahu dawung ini lebih sakti daripada undang-undang yang dibuat pengurus yang tiap malam Jumat malam selasa dimocok balik-balik, tapi jauhnya kiai yang 10 tahun sakecap-kecap itu jadi masih diingat. Itu hanya pondok pesantren. Maka di wawet jangan ke mutahharun penting. Di luar sana kali Pak Jazuli ini, di luar sana masya Allah siap menerkam Anda kalau Anda semua itu tidak siap di sini. Jangankan pendidikan yang memang bukan agama, perguruan tinggi, perguruan-perguruan tinggi yang berbasis agama pun di luar itu sekarang sudah kedahuluan pikiran-pikiran yang menggok-menggok. Ini benar. Bahkan di Jogja itu, bahkan di Jakarta, Yai N. Sarif Hidayatullah di Jogja itu tulisan wilayah bebas Tuhan. Di Surat Ampel, Surabaya, itu sudah terjadi begitu-begitu. Maka ini yang akan dihadapi. Jadi Anda, supaya iwan di laut ini loh, banyunya asin tapi dia tidak gurih malah gurih ikan laut daripada ikan air tawar. Artinya hidup bisa membentengi diri. Kenapa? Karena di sini sudah di ejawanta menjadi anak yang pintar sekaligus benar itu menjadi penting sama. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi orang tua yang gitu deh, kau nampak bahwa kenapa orang jadi Yahudi Nasrani Majusi? Ya salah. Unsuri itu kan Universitas Sunan Giri milik NU. Banyak anak-anak pesantren yang keluar meneruskan ke sana. Sudah tamat pesantren. Pernah pada tahun kalau masih menjadi wakil rois di wilayah, diwaduli, dilapori, rektor dan dosennya itu didemo oleh mahasiswa, dilepok ke kamar, dikunci, digembok, teman jodoh. Loh, murid ini loh, gembok guru ini. Kalau di pesantren datangmu, masya Allah, kadang guru lewat, apa tadi ya, kantin ini, kawan. Di sana, masya Allah, itu pendidikan-pendidikan. Jadi yang sudah berbau berbasis agama pun berarti apa? Penting hati yang ada khasyatullah innama yakhsyallahu min ibadihi. Ilmu itu penting, pintar itu penting, tapi benar khasyatullah itu juga penting, harus selalu gandengan. Yang bisa menyiapkan kader-kader begitu hanya pondok pesantren. Masuk ruangan tidak boleh pulang, begini wis hidup mandiri, semua dikerjakan sendiri, nggih opo wae mikir awake dhewe, ini kan berarti belajar bermasyarakat. Pulang sudah tidak mau jauh yang biasa di pondok sak kamar wong piro masih hotel sak dipikir.
turu emperan siap. Dan itu kelakuannya para sahabat dulu yang mondok di sofa. Memang kebanyakan mereka minyol fukara wal masakin. Pakaian ini kok beda sama dulu dengan Sahih Bukhari ini. Mereka niku Kanjeng Nabi niku natos ngeten teng Bukhari ini bab salat ini. Jauh. Ya ma'syar nisa la tarfa'na ru'usakunna minas sujud qabla an yarfa'. Qabla an yarfa'a ar-rijal min sujudihim sujud julusa. Kanjeng Nabi ngumumaken teng ibu-ibu, kadang jamaah ini di Masjid Nabawi dulu yang banyak menghadiri itu memang ashabus shofa. Karena sahabat yang lain jauh-jauh tempatnya. Lah, ashabus shofa itu kebanyakan minal fuqara masakin, pakaian itu masih jindin-jindin. Cara gamai sarung tok. Jeru niki nggih oblong-oblong. Ngawas. Ditalekno, aqidi uzrihim ala manaqibihim, mereka menalikan sarungnya gini pundake. Jadi kayak sarung di talek nang pundak untuk nutupi ngeten. Ngisor ini dipun mesak jengkul. Terus sholat jamaah. Duk ngarep. Kanjeng Nabi ngelingno, ya Pak Salisa, wong wedok sing nduri yo, engko nek sujud aja lungguh dhisik. Enteni wong lanang lungguh sangka sujude. Nek awakmu di sini wong lanang longgo, wong lanang sik sujud, kira-kira awakmu. Nek terseret sapa ya bisku, bisku. Wong narik cici liwat salati watu. Kenapa? Karena memang pakaiannya hanya satu. Karena apa-apa. Itu gambaran di saat belajar, karena memang situasi saat itu di dalam awal-awal Islam, walaupun setelah itu masya Allah Sadr Abu Hurairah sing kaya ngaten iku akhir dadi gubernur di Bahrain, kaya raya. Keluaran Sufa nggih Khirij pondok pesantren As-Sufa keluar dari orang-orang terhormat penguasa nggih, orang kaya pengusaha besar termasuk sempat ngurusin mondok gak jadi apa-apa akhirnya apa? Jadi gubernur di Bahrain. Lu makan, lu kuat ya. Kenapa? Karena oleh Rasulullah dibekali kebenaran dan kepintaran. Jadi ibu terkeliru, makanya saat ini bawa ibu-ibu bu, si wantan tak kanan si wantan ya. Wah, tidak nak lupa kan suara ya. Ini mana? Bapak ini tenang, tenang malah. Nampak tola, toleh. Jadi Pak Ibu, karena Kiai Mutoharum Kiai Aziz, para pengasuh, asatid, ustazat, majlis Masyikoh di pada alamin siap, gak siap untuk apa? Mengambil alih putra putri panjenengan yang semula kewajiban mengisi kebenaran kepada ada bapak dan ibu, saat ini diambil alih enteng tugasnya. Kiai Mutaharun Kiai Aziz berupaya minter bener anak-anak sementara lagi, kali sampai mikiri sangunina kaya anak emang. Tapi jelena sing halal. Aja sing sumpah apa mana sing bal-bal kedubal, bah kadal, bah sandal, bah geragal, bah bantal, sing penting keuntal aja. Sing halal. Yang kedua, sampean produksi mana? Gak khawatir. Maksudnya apa? Artinya tugas karena enteng, ono sing mengambil alih. Wah, nek ngono. Ono kiai, ono asatid, ustadzah yang siap benerno pinterno. Ndak ada beban jan. Dene kok dadi kadhi rencana pada alamin ngoten. Umpamane.
ini beban sudah. Beban samake ada di punggung pundak kiai. Dan semua. Lah ojo lah sampean mikirna bagaimana pondok iki. Ngapa to? Kok wis ditanggung sampean tambah saenake dhewe. Ilmu sing cekat niku napa-napa cekel ana lime ta nggih. Dileng niku ilmu kok cekat. Ngapa to? Ini kita melihat tadi yang dibicarakan di keadaan di luar itu sebenarnya Quran 15 abad yang lalu sudah menggambarkan tentang surat Isra di konten ayat wastaghfir man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim birajik wa syarikum fil amwali wal awladi wa'iduhum وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَعَلَيْكُمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ الشَّيْطَانِ مِنْ بُسَوْتِكَ وَأَجِبْ عَنْ بِخَيْرِكَ وَرَجِلِكَ ini kenaliko syaitan, ini bisa dilanjutkan buat yang dilanjutkan kok menang, kok khawatir di menang sebabnya kalau diabak kurang sehat batal maghrib kok awak terus drop kalau sama bilang sampai isya di kami ini terus kecanggup rasanya aku udah mau cekat lagi kok ngerti akhirnya kali biara arek itu kok tidak akan ini loh disuruh itu akhirnya panggil sholat isya terus berangkat kena macet ini banjir terus opo kali tembene kekerian wong. Alhamdulillah sampai bisa di sini si Tani sakit ngomong tengar pe ngerasa jenengan story. Tapi sing ngilu nggih sing nelpon balik-balik kula doa ampun ya sehat. Mandi dulu. Ini ayat ini menjawab permohonan iblis yang dia dendam jembatan Bani Adam gara-gara Nabi Adam dia keluar dari surga akhirnya dia minta hidup seumur hidup Rabbi anzirni ila yaumil ba'atsun ya Allah saya beri umur panjang santaiaken kula Gusti ila yaum sampai hari kebangkitan lho hari kebangkitan lah gak mate wong hari kebangkitan hari kehidupan. Yang diminta iblis itu pintar iblis ini. Bahkan pertama kali yang memperkenalkan rasional itu iblis. Nalika diperintah sujud hormat Nabi Adam tidak mau. Kenapa? Dia lebih pantas dihormati. Khalaqtani minar wa khalaqtum tula. Artinya tidak rasional, tidak masuk akal. Wong sing kedadeane teko jus yang lebih utama mulia kok dikon hormat kepada jus yang dari lempung yang berbau. Tidak rasional akhirnya jadi kafiri si iblis ini. Hati-hati dengan istilah rasional-rasional itu ya. Ya, nek rasional menurut syara apa cocok silahkan pun akhirnya kok gusya ditolak kan insya Allah inna gaminan mundurin ilayobil waktil maklul ya tak kei umur dawa tapi hanya sampai di batas waktil maklul di hari kiamat. Begitu trompet sangkakala ditiup iblis mati saat itu dan nanti dibangkitkan lagi pada hari karpane urip gak mati-mati lah kiamat apa tujuannya ingin membalas menyesatkan Bani Adam la uyannahum ajmain akan aku sesatkan mereka semuanya akhir jawab insya Allah istabziz manis totok tamimu ayo hasullah fitnala ambil ganggulah anak Adam yang kira-kira kamu mampu mengganggu mereka mempengaruhi mereka dengan apa? Bisautik dengan suaramu suara itu negara tafsir alatul malahi alatul singgari ngelalek pengera bahkan penafsir-penafsir mutaakhirin berani menafsirkan sautik ini dengan alat-alat elektronika canggih internet tapi sing negatif-negatif itu nggih nek internet
kayak Mbah Google sama dari apa nggih kamus bahasa Arab bahasa apa istilah di Mbah Google. Nah itu kan, tapi yang negatif-negatif itu mengganggu sote majalah-majalah parno, surat kabar, surat kabar sing menjual wanita-wanita etalase bispek, apa bispek ya kan? Bispak wanita bispak no lo bispak nih bisa pakai lo ya Allah saat ini kulo nih mungkin juga kenal gue buatan SMS tapi kulo pentino nih isine SMS bispak bispak nih ditawani bispak bispak ya Allah mungkin dikira ya Allah ini masya Allah nopo ten male bispak nopo male bis nopo ngoten lho. Nah? Biskuat. Oh, yes. Di HP itu bahaya. Di HP itu ada setannya. Macam-macam ono itu. Njalek macamnya opo ono lho HP hati-hati. Nggih? Semua. Nah ini lho. Melalui alat elektronik canggih telepon saat ini apa? PTS menawarkan diri melalui telepon melalui kalau betul suju istilah PSK wanita harapan dulu saya tahu maka saat ini budi doi yang terbesar Asia begitu ada upaya ditutup wah demo minta duto no gaji saya sehari satu bulan bisa sekian puluh jutaan kan. Nah, ya ini memang gara-gara istilah-istilah macam wong biyen wong kono-kono biyen nek nyebut apa itu lonte begenggek sunter ngene ya. Lah kok malah diberi napa diberi gelar wanita harapan wanita harapan ya sampean itu wanita harapan ibu-ibu muslimat itu wanita harapan akhirnya mereka kerasa lah kalau pak PSK perempuan pekerja set komersial berarti naik ke pekerja ya no asosiasinya ada CV-nya ada manajernya nggih ada manajemennya mungkin ada pensiunnya juga itu pekerja akhirnya is ono nopo buruh ngoten pekerja ngoten dia termasuk kerasa akhirnya bisa dia kalau wali kota Surabaya kalau ilinya gak usah di sebut PSK PTS itu sudah bagus wanita masya Allah keilmu ini bagaimana ini luar biasa sejarah ini tempat lokalisasi terbesar se-Asia alhamdulillah ditutup semua aparat, semua pun satu ya, parlemennya, DPR-nya, jadi legislatifnya ikut bersatu, cuma kula bagi tugas saya surinya itu ada persiapan dengan tabligh akbarnya malamnya kula nyuwun ke mutawakil ikut menyaksikan deklarasi, karena kula pun dangu janji ke Probolinggo ada pondok pesantren yang kecil kasihan kalau tidak disemangati lo berangkat nih ke Probolinggo para bapak para ibu ini manstata lebih sotik banyak lagi wajib kalau itu masih kurang kata Quran wajib alambil khayyik kerahkan bala tentara infanteri untuk merojok hati ini sehingga saya yakin jadi ragu mamang akhirnya tidak punya juhud dan jihad yang ada ragu-ragu mamang terumbang ambing kalau ini masih belum cukup kata Quran warajilik bala tentara beri kudamu kerahkan untuk ganggu mereka kalau ini masih belum cukup wasyaritu bil amal bersekutulah dalam urusan ekonomi mereka
bagaimana ekonomi mereka menjadi ekonomi yang syubhat, syukur-syukur haram. Dan itu kasih santri. Wau kiai bandau haram, haram, haram. Itu memang cekalan santri. Wal aula, loh, wal aula. Generasi mendatang ikut digarak oleh setan. Wal aula. Jadi 15 menit yang lalu sudah disebutkan. Wasyarikum fil amwali wal aula. Hadis ikan jina di bagian tafsir, sama tinggal tafsir-tafsir apa? Temeriku ada tafsir Ibnu Jauzi, ada tafsir yang besar-besar. Wal aulat tafsiri, ada tafsir An-Muhammad, waruya An-Muhammad, inna syariyak utu ala dhakari rajul, fa'idha ata imra'atau asobah kama yusif, wa anzal kama yunzil, okamakom. Maksudnya apa? Di antara macam-macamnya setan ikut mengganggu generasi yang akan datang melalui kenangan makhluk-makhluk pun Allah yang bisa diberikan atau yang bisa mengganggu rizkinya Bani Adam niku di antara setan. Jin setan. Nggih. Setan itu diberikan mampu mengganggu rizki. Rizki itu apa? Mayun tafa'be. Apa yang bisa dimanfaatkan namanya itu. Berarti rezeki ada rezeki halal dan rezeki haram. Pokok apa yang bisa digunakan oleh manusia itu nama rezeki. Nah, itu bisa diluhuri oleh setan. Man sama nek dahar munjuk, kok gak mau bismillah, setan melok ganggu, ngiringi. Termasuk naik ring itu. Napa naik ring itu? Bapak-bapak ibu-ibu naik ring. Gak tega kalau badhe ngomong. Wis pokoke naik ring ya. Wis aja ditakokno pinten babak, pinten. Kedua orang tua sedang naik ring. Itu naik lali waktu naik ring gak maca bismillah Allah menjanin setan menjanin bisyaitan, maka setan ikut jadi panitia. Setan melok darah proyek. Akhirnya yang jadi anak, anak ini menjadi hasil proyek bersama. Loh, diteriwian ya. Maka kanjeng Jawa, idza ata'atum alau falyakul bismillah Allah menjadi syaitan menjadi syaitan marzak tanah fa'in ruziko bilwaladi lamiyam syaitan abadah. Nek sedang naik ring salah satu dan tegak tapi insya Allah bapak-bapak lali tau gak apa doa ini pokoknya buka kamar langsung mencolok. Padahal ini kaya guyonan simple gampang diapal tapi jos generasinya selamat dari gangguan setan. Napa? Maca bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan marzakana. Ini bisa dibaca suami, bisa dibaca istri atau dibaca kedua-duanya. Pokoknya harus maca. Setan tertolak enggak akan ngabur setan. Walau tadi tafsir Khazin, tafsir Ibnu Jauzi, setan pun cemok-cemok. Temu di pos kamling setan. Di katakanlah di kemaluan suami. Kula saja minta ikut ngomong ini. Tapi saya terangkan biar jelas. Artinya apa? Fa'idha ata'allahu nalika naik ring walam yakul bismillah kalau gak macam bismillah Allah jami setan atakama asobakama yusibu setan ikut gara proyek wa anzalakama yujil juga meneteskan spermanya bagaimana suami meneteskan sperma. Kalau jadi anak-anak kecampuran unsur-unsur saya pemalang ono grup anak setan. Jiwa kacang mau tuh gimana? Anak iso kok? Wah sakit beli ini. Anak setan ya. Jadi apa biar oleh yang gara proyek ini? Penting ini saja aneh, simple tapi penting untuk masa depan. Kan kawan kau lali akhirnya inilah yang di luar sana bukan yang di sini sanes bapak-bapak ibu-ibu kalau cerita no jadi saman tulang no diingatkan pada orang lain bukti ini saman bisa mengarahkan putra putrinya ini di tempat yang terhormat masa depannya. Jadi ku Quran pun cerita kayak mata kan di Nabi tengen saman tinggal lihat sunan Nabi Daud kan di Nabi atas daunnya itu nalipa kumpul sobat inna fikal mughribin
di kalangan kalian kok ada orang-orang mughrib? Sahabat-sahabat kaget. Wa mal mughrib ya Rasulullah, apa mughrib? Alladzina syaraka fi muljin. Anak yang dilahirkan hasil proyek bersama. Kan tidak bisa makan. Nah, muka-muka mana ini sebagai jimat. Allahumma. Allahumma. Dan lagi Qur'annya, untung Qur'an menyatakan inna ibadi laisa lakam alim sultan wa kafabu rabbika wakila. Masih ada hamba-hambaku yang kokoh, setan tidak mampu menandinginya. Siapa? Yaitu hamba-hamba yang pasrah kepada aku. Anaknya dididik dengan baik, bukan mengejar pintar saja, tapi juga bener no anak. Karena santi ake wong pintar jadi wong bener, keadaan negara kayak ngeten, kekayaannya banyak, wis entek ngowos gak karu-karuan, ya karena ake wong pintar jadi wong bener. Ngeten, kehidupan kurang begitu, tapi dulu urip tenang, enak, barokah, karena titik wong pinter, ake wong bener sing ibadah. Makanya khasyatullah innama yakhsyallahu bil, ini artinya kumpulnya khasyah bener dan ulama, yakni ilmu. Ulama ya ilmu dan bener ini harus selalu bergandengan. Kalau ingin kita ini sukses hidup di dunia sampai akhir. Pun tak percaya kalau ini bisa dikatakan, kalau yakin negara ini akan sejahtera makmur. Sampai niki rezeki ini lancar, hajat-hajati dipun kabulah ketika Allah. Kalau bapak buatan kenoso niki wis meh jam kali las, kalau kita panjang pun payah bapak malikulo ya, anak-anak kita juga perlu istirahat, nanti perlu ada penampilan apa. Kulo nyengapunten buatan sakit ngelajinakan ngoposin terus keinginan dan setyo teman-teman pengasuh belum pengakunten pulau mangkin di terus nyun pamit langsung karena masih banyak tugas binjing itu wonten tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Milo pulau nyun pengakunten menawi ada kata penyampaian dalil yang kurang bisa diterima atau keliru pun yang diselesaikan, mohon maaf. Muka-muka si hadir ini dibalik sukses ini Allah, balik putra-putri yang sholihin sholihat, lancar rezeki ini, barokah umure, utang-utang sakit kesaur, itu sudah ada utang ya, kape, utang tahunan, bulanan, mingguan, harian, jam-jaman, menitan, muka-muka, kata rezeki sakit kesah. Barokai sampean hormat dan hadir di miliki panggilan. Syukur-syukur sing disauri gak gelem. Allahumma amin. Tapi aja amin tok nyawuro. Lan muga-muga wangsul niki diampuni dosa dosanya. Mekaten ingkang sedang sate monggo mangga kula kontrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.